بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. Oh nom de Dieu. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le souverain du jour de la rétribution. C'est toi qui nous adorons et c'est toi dont nous sollicitons soutien. Guide-nous dans la voie de la facilité, de la félicité, la voie de ce que tu as comblé de bienfaits. Qui n'ont pas suscité ta colère, ko, ni ne se sont égarés. Assalamu alaikum wa rahmatu wa barokatu, pomersa. geger di gereja Saint sulpis yang ada di Paris sekitar 5 km dari Menara Eiffel ketika ayat-ayat suci -ayat Al-Qur'an ya Al-Surat al Al-Fatihah dan Surat Maryam ya dibacakan oleh uh, para aktivis muslim yang ada dan menggunakan mimbar gereja paroki Saint Sulpice ya dan dipromosikan di bawah sepanduk bersama dengan Maria dihadiri oleh sekitar 800 peserta dan 30 asosiasi berkomitmen untuk dialog dan aksi untuk persaudaraan. Ya, ini diberitakan oleh Jus Militan pada tanggal 11 Februari ya, dua hari yang lalu dan ini menggegerkan umat Katolik yang ada khususnya di Prancis, ya. Ini umat isla, umat Katolik merasa dikejutkan oleh perayaan Muslim Katolik hubungan antara Muslim dan Katolik yang disenggalkan oleh Gereja Saint Sulpice pada hari Minggu, jadi kira-kira sekitar enam hari yang lalu untuk menandai. Hari Persaudaraan Manusia Internasional setelah konkordat antar agama antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmad al-Tayyib pada tahun 2019 dan ini menjadikan uh, momentum kemarahan di kalangan sejumlah Katolik tradisional ya karena membandingkan atau mensinkritiskannya secara asusila perawan Maria yang tak bernoda itu adalah terminologi khas dari Katolik dan membandingkan Maryam binti Imron dari Al-Quran yang menurut sejarawan Islam Raymond Ibrahim digambarkan dalam Islam sebagai apa namanya orang yang menikah gitu. Ini pemirsa satu situasi dan perkembangan terbaru ya kita bisa simak bahwa beberapa waktu lalu juga ada pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di Birmingham, di gereja, begitu ada juga di pembacaan di Al-Qur'an di katedral di Skotlandia, dan terakhir ini adalah pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an di sebuah altar tertinggi yang terdapat di gereja. English Saint Sulpice ya uh, gereja ikonik yang ada di Paris hanya sekitar 5 km dari Menara Eiffel dan ini membuat orang-orang Kristen tradisional marah besar ya dan biasa memang pemirsa bahwa pastor pasur yang mulai terbuka seperti yang penyelenggara ini adalah Frather uh, Henry de la Hugo ya ya itu memang rata-rata itu mengundang umat Islam untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an khususnya itu adalah surat Maryam atau ada juga surat di Ali Imran. Kedua-duanya berbicara tentang Maryam dan Yesus ya. Dan ini menjadi memicu kemarahan di kalangan uh, Katolik tradisional dan antar mereka sendiri ya. Antar mereka sendiri itu mengatakan dan men, uh, saling kejam. Ya, uh, video yang kita tunjukkan ini, ya, yang alhamdulillah kita bisa memperoleh capture video, ya, yang dimana dua orang aktivis atau bahkan imam Muslim itu membaca uh, apa namanya uh, surat al-fatihah di situ, ya. Kemudian dijelaskan, tapi tidak ada videonya. Itu dilanjutkan dengan pembacaan surat Maryam, ya di altar tertinggi yang ada di gereja English Saint Salvis, ya, yang ada di Paris itu. Dan ini membuat geger pemirsa, ya, karena menurut kelompok-kelompok uh, Katolik tradisional bahwa Islam itu sebagai bentuk dari anti Kristus, ya memperkenalkan Islam secara resmi ke tempat yang disucikan yakni di altar ya untuk penyembahan eksklusif kepada Tuhannya orang-orang Katolik menurut Imam Katolik dei verbum adalah memperkenalkan anti Kristus di sana ya itu dikemukakan oleh Fragueex ya kepala biara dan penulis interogere la Islam mempertanyakan Islam itu dikatakan kepada Uh, jurus militan dan ini memang uh, antar berbagai pastor yang ada di Perancis pemirsa itu memiliki sikap yang berbeda berkenaan dengan Islam ada yang memang sangat dekat dengan Islam ya pastor-pastor tertentu sama seperti yang terjadi di Skotlandia maupun di Birmingham yang sudah membaca uh, Al-Quran membandingkan uh, siapa itu Maryam binti Inpron yang ada di Al-Quran dan Maria perempuan atau yang tidak ternoda bahkan di dalam teologi kekristenan khususnya Katolik ini dia adalah ibunya Tuhan dan punya status keilahian sendiri sebagai agen yang meneruskan doa ya umat manusia kepada Yesus itu harus melalui Bunda Maria. Nah di dalam Islam pandangan Islam jelas berbeda. Begitu juga dengan kekristenan dengan Yesus itu sendiri dan inilah yang menjadi sumber uh, kecaman ya. Karena uh, seperti uh, apa namanya? Uh, ABP ini mengutip beberapa teks Alkitab dan membandingkan dengan Al-Qur'an yang menjelaskan posisinya termasuk misalnya di bab 1 Yohanes 2 ayat 22 yang mendefinisikan antikristus sebagai pendusta yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus ya. Jadi Islam itu di kalangan apa pastor-pastor konvensional tradisional itu dianggap sebagai antikristus dan kalau antikristus itu adalah pendusta karena apa? menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan Islam menolak Yesus sebagai mesiah ilahi dan menurunnya ke dalam kategori menurunkannya ke dalam kategori seorang nabi ya itu menurut pandangan dari Abp Peges satu uh, seorang pastor ya yang mengecam keras terhadap pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ada di uh, gereja ikonik yang ada di Paris yakni Saint salvis gitu karena memang ini memang sudah zamannya, pemirsa. Jadi, ketika orang-orang, uh, pastor, dan lain sebagainya melakukan studi perbandingan agama, ya, memang harus melakukan itu. Dan yang menjadi luar biasa, biasanya kalau ada Al-Quran dibacakan di dalam gereja, itu gerejanya itu menjadi rame sama sekali. Gereja menjadi penuh, sama seperti yang kita lihat di dalam video itu, bahwa gereja itu penuh ya ada 800 orang. Itu hal yang luar biasa. Untuk saat ini ada sebuah gereja dihadiri sampai 800 orang kecuali orang yang seperti katedral Notre Dame gitu ya yang yang dulu sebelum terbakar itu memang banyak dihadiri tetapi orang itu bukan untuk berkumpul sekedar selfie-selfie, foto-foto bahwa dia sudah pernah ke sana. Karena posisinya itu sebagai destinasi wisata. Tetapi kalau untuk mendengarkan satu studi perbandingan dan Al-Quran kemudian dibacakan, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, itu banyak pengunjungnya. Kenapa bisa begitu, Pemirsa? Coba, apa kira-kira? Karena memang banyak orang yang sudah menjadi agnostik atau menjadi ateis itu haus akan suasana rohani juga tetapi dia sudah menghindar jauh dari uh, kekatolikan itu. Ya, disinilah uh, satu situasi yang sangat uh, berat dihadapi oleh uh, kekatolikan yang ada di Paris. ya yang tempo hari juga pernah saya sampaikan bahwa setiap minggu eh setiap dua minggu satu gereja lenyap sebaliknya satu masjid dibangun. ini di Prancis secara umum ya di kota-kota besar Gereja sudah tidak banyak yang ada yang hadir jamaatnya yang ada hanya tinggal di desa-desa sementara di kota-kota besar yang sama yang ada di Perancis masjid mulai dibangun semua ya karena rata-rata emigran orang-orang yang menjadi mu'alaf dan lain sebagainya itu tinggal di kota-kota ya hampir sama ya sosial demografi religius di berbagai negara itu yang bisa melakukan transformasi itu biasanya adalah orang-orang yang ada di kota untuk bisa melihat apa namanya kebenaran lebih dahulu. Kalau sudah seperti ini apa yang akan terjadi pemirsa? Ya, Islam akan semakin diperkenalkan tidak hanya di masjid-masjid ya. Dulu banyak sekali yang disebut sebagai open mosque ya. Uh, buka masjid untuk semua yang pengen hadir ke dalam masjid. Tetapi saat ini itu sudah mulai tren baru, ya Al-Quran, surat Maryam, surat Ali Imran itu banyak diperkenalkan di gereja-gereja ikonik yang ada di berbagai negara Eropa. Mereka sangat minat terhadap apa sebetulnya pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa atau pandangan Al-Quran terhadap Maryam binti Imran. Atau, kalau dalam bahasa uh, kekatolikan, itu Maria uh, perawan tidak bernoda, atau apa, atau bahkan ibunya Tuhan. Itu, nah, dari sinilah perbandingan-perbandingan ini, orang akan mengambil satu kesimpulan yang logis. Ya, mana sebenarnya ajaran agama yang benar, dan mana yang mengada-ada? Ya, dan tampaknya semakin hari Islam semakin dikenal. Bukan hanya oleh masyarakat sekuler dan lain sebagainya, tetapi gereja-gereja uh, para pastor itu pun tampaknya akan terbelah. Ya, satu ingin mempertahankan kekatolikannya, dan kemungkinan yang lain akan segera mengikuti menjadi mualaf. Ya, ramainya bukan main geger yang ada di uh, Prancis, karena itu tadi pemirsa Al-Qur'an dan juga surat Maryam dibaca di altar paling suci. Pemujaan terhadap ketuhanan Yesus itu digunakan untuk membaca Al-Quran dan disaksikan oleh 800-an orang yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan mereka semua mendapat petunjuk dan akhirnya menjadi mu'alaf. Taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.